kamu diciptakan dari tulung Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mama. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat selalu dan selalu semangat untuk aktivitas biasanya. Dan hari ini kebetulan Farel mau bacain komentar yang sudah dipilihin sama TF. Dan ini ada komentar-komentar yang paling seru, komentar paling tersetia, dan komentar paling gokil. Langsung aja kita bacain komentar kali ini. Nah, kebetulan di kali ini ada komentar dari Nur Haini. Namanya Nur, ditulisnya Nur Chayani sih ya, dibacain Nur Chayani. Ini ada komentarnya, sedap denger lagunya enak loh, bisa buat album nih, datengin ke acara Brownies dong nih Mas Ruben. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini doa yang semua diinginkan ya, mudah-mudahan kita semua tim TF, siap? Siap. Siap. Ya, doakan, mudah-mudahan kita makin semangat dan terus untuk berkarya di YouTube dan konten-konten lainnya. Oke, terima kasih untuk komentarnya dari Nur Khaini. Dan kita langsung ke komentar yang selanjutnya. Ada komentar dari Nengsi 569. Komentarnya asik, enjoy lagunya. Sukses selalu ya, tetap semangat, sehat selalu bareng keluarga. Amin. Mudah-mudahan keluarga yang juga yang selalu support, yang selalu nonton juga, Mama selalu diberikan kelancaran, keluarga juga selalu sehat. Ya, amin. Dan ada juga komentar dari Mary Cantik. Mary Cantik, ada komentarnya, Pak Satam, aku mau nanya posisi kamu sekarang lagi di mana? Aku mencarimu, aku takut terjadi sesuatu sama kamu, mungkin baku, mungkin baru mungkin ya, tidak mengenal kamu siapa, tapi Tuhan telah mempertemukan kita melalui HP ini. Ini gimana nih maksudnya nih? Ya, terima kasih. Mungkin ini maksudnya sekarang posisi Satpam lagi di Cianjur dan kebetulan asli orang Cianjur juga. Dan buat Mama yang selalu dukung, yang mungkin selalu mau ngepoin di story-nya Pak Satpam ya. Jadi Mama lebih tahu keseruan rutinitas dan keseharian Pak Satpam. Ya pasti ini udah para jawab juga, aku masih tetap di hatimu. Asik. Lanjut, ada komentar dari Aminah MG Lover. Ini komennya, tetap bersyukur para janda semakin di depan dan tersemangat kerja-kerja. Nah, ini juga selalu banyak ya. Ini apalagi ya para mama dan para janda, mudah-mudahan dapat jodoh yang bisa tanggung jawab, bisa membawakan kebahagiaan yang sempat tertunda. Betul nggak? Betul. Janda selalu di depan. Wah, bener. Terbaik. Terbaik. Depan maksudnya gimana tuh? Janda selalu di depan, mungkin kayak logo ini. Ya, kayak Yamaha atau logo na. Ya, mudah-mudahan tetap semangat terus dan selalu dinamakan dengan para janda, ya. Mantap. Kita lanjut ke balasan selanjutnya, ada Eliwati. Ini komentarnya, Mas, aku tetap setia. Oh, asik. Mas ojo lali. Mas ojo lali itu apa artinya? Ojo lali itu tapi oke. Ojo lali, semangat mungkin ya. Karo aku mudah-mudahan tidak ada yang menghalangi. Aku ora ikhlas. Neng ono sing rusuh, neng buri mburimu urusane berat. Ning mas mbodoni aku terakhir. Aku ini aku kurang tahu kalau bahasa Jawa. Yang tahu bisa nanti mungkin ada yang bantuin di bawah ya. Ini aku juga bingung karena ada tim TF juga si Jawa belum datang nih. Jadi mungkin si Mas ya bisa jawab pertanyaan ini ya, Kak Eliwati. Yang penting aku tresno karo kowe aja. Kita masuk komentar yang selanjutnya, ada Nurjana. Apa aku harus aku ganti warna rambut pirang supaya kamu suka sama aku? Oh, ada lagunya tuh nah. Kuda yang mana? Kuda yang mana tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana tuan senangi? Janda putih berambut pirang. Nah, mungkin itu dia yang dimaksud ya, janda putih berambut pirang. Jangan dulu diganti dong, kalau misalkan warna alami ya, warna hitam ya. Karena cantikmu adalah natural. Asik. Kita lanjut ke komentar selanjutnya. Abang itu satpam beneran enggak sih, atau satpam apa abal-abalan? Seragamnya doang, aku nggak pernah kerja, cuma nongol di sini terus. Wah, dan itu nanti kita jawab dengan konten ya. Kalau Farel sekarang mau diambil kesimpulan bahwa benar saya kerja security di Bank Syariah di Cianjur ya, dan itu benar pekerjaan saya. Cuman teman-teman kalau
mengenal saya, nama komersilnya Farel Kurniawan itu betul. Tapi kalau misalkan saya nggak nongolin nama asli dikarenakan takut disalahgunakan dan hal sebagainya. Jadi saya gunakan namanya komersilnya Farel Kurniawan 15 ya buat mama. Nama beken ya? Nama beken itu ya. Ken, panggilan. Nama panggilan. Jadi mama bebas untuk manggilnya Farel atau Pak Satam ya. Dan benar, nggak bukan abal-abalan ya. Karena nanti di konten mau saya tunjukin pekerjaan saya. Terus alhamdulillah baru dapat prestasi kemarin, teman-teman. Oh, wih, sudah ikut di BSI, nanti kita upload videonya ya. Kita langsung baca komentar yang selanjutnya. Assalamualaikum, selamat ulang tahun, tapi jangan dibilang jadi mah, tapi jangan jadi maling. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun, tapi jangan jadi maling. Oh, mungkin itu komentar yang ninja. Ah, itu. Betul. Jadi maling. Ih, perasaan aku bukan ulang tahun kemarin ya? Itu kan cuma konten. Eh, mama, nanti padahal mah ulang tahunnya bulan Mei ya. Jangan lupa untuk kado, mak. Siap. Kita lanjut ke balasan yang selanjutnya. Ada Siti 8989. Ini kalau Siti paling setia ya? Ada di mana-mana nih Siti. Bismillah, dengan apa aku minta maaf. Aku tidak mau ini terjadi. Apa aku perlu ke kampung minta mau balik lagi? Rasanya aku mau mati, sakit, stres, maafin aku. Walah, ini ya, itu anak orang, Bang. Siti, aduh, ini Siti mungkin punya permasalahan dengan seseorang. Jadi kalau misalkan Siti mau curhat, mau curcor ya, nanti kita bantuin lewat apa? Nanti mungkin kita grup tere ada. Nanti bisa menampung untuk curhat nih buat mama yang mungkin punya permasalahan tentang percintaan, tentang asmara, mau dijadikan jodoh. Kebetulan TF masih ada yang jodohnya. Banyak. Nanti mungkin dipertemukan dengan jodohnya TF-nya, mama, tong hilap, atau bukan buat kalian semua yang mau bergabung di grup tele, kita bisa curcur untuk cari jodoh pun ya. Jadi Pak Satam jadi buka biro jodohnya. Ya Siti, gabung di grup tele ya. Nah, kita lanjut. Ini masih ada lagi komentar banyak banget nih. Nah, dan sebelum kita lanjut ke komentar yang selanjutnya, nih Farel mau ngingetin buat mama udah nyiapin untuk buka puasa belum di menu hari ini? Kayaknya belum nih ya. Hati-hati nanti jangan sampai kebablasan waktunya sambil kita nonton, sambil nyiapin juga untuk menu berbuka puasa. Nih tim TF kayaknya yang enak untuk menu buka puasa apa nih? Es kelapa muda seger kayaknya nih, Bang. Nanti. Es kelapa muda pakai itu tuh alpukat, aduh, susu mantap banget. Tapi saya mau tanya, paruasa teu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasanya ya. Semangat selalu pokoknya yang lagi nyiapin untuk menu berbuka puasanya. Berbukalah dengan yang manis, jangan lupa full senyum. Nah, kita lanjut ke komentar yang selanjutnya. Ada sebentar, nungguin ya. Nah, ini ada pantun, Tep. Ada pantun nih komentarnya. Bismillah, burung jalan di atas papan. Cakep. Cuma kamu yang tampan. Cakep. Burung gelatik di atas jembatan. Cakep. Wajahmu cantik jadi ingatan. Wih. Ini siapa yang cantik nih? Siapa yang cantik jadi di atas si emak ya. Ini Siti lagi yang komen nih. Ini Siti pinter curhat, pinter juga bikin pantun nih. Nanti Siti mungkin cocok untuk bikin lagu buat Pak Satmal ya. Halo Siti, aplaus buat Siti ya. Ini komentarnya. Baru pantun pertama nih. Mudah-mudahan banyak pantun-pantun yang selanjutnya. Kita baca komentar yang selanjutnya. Ada Masita Majid nih. Nah Farel, kalau pakai tudung mukanya persis muka emak, bisa jadi anak emak nggak? Kalau Farel maksudnya jadi anak emak siapa? Emak, nah itu. Jadi anak emak nih. Aduh, enak dong ya. Kalau Farel jajannya banyak. Nih, karena juga banyak komentar yang suruh pakai kerudung ya. Dan kau kenapa? Ini jadi ikon juga, jadi banyak juga, jadi cewek bisa, Cina jadi cowok bisa. Kita coba, kita semuanya udah mirip ma belum nih? Apa mirip Mali? Ini buat mama yang mau endorse kerudung, boleh ya. Jangan lupa join di grup tele, aduh insya Allah. Apalagi kalau misalkan ada yang ngerapiin kayaknya, ah bisa pahiri kita. Ya mama jangan lupa, kalau misalkan mau endorse kerudung boleh, kita magasin apa aja yang penting buat mama ngerasa terhibur gitu. Kita lanjut baca komentar yang selanjutnya. Ya ada Jupe Ananta.
Ya Allah, senyum-senyum sendiri lihat abangnya, kenapa bisa ganteng gitu sih? Dulu mamanya abang ngidam apa? Iya, sehat-sehat ya abang, sukses selalu. Jadi, kalau kebetulan si mama dulu ngidamnya baso, ya, jadi resep baso, gitu. Jadi bulat ya. Bulat, nih pindah bulat. Endorse baso silakan gitu. Yang mau endorse baso enggak. Ya doyu, endorse baso aja. Boleh kulineran lah kita. Yang mau kita kunjungi sama tim TF, oh kalau tim TF mah banyak makanan kata ngolok. bakso di Sanguan enaknya. Ya. Aduh, enak. Kan orang Sunda mah gitu. Serba di bakso di Sanguan ya. Kalau belum pakai nasi kan belum makan. Belum makan. Ah bener, tah eta ciri khas Sunda. Kita lanjut komentar yang selanjutnya. Buat konten yang lucu-lucu ya, kita ngakak deh kalau konten lucu. Sukses selalu buat si AA-nya dunia dan akhirat, amin. Nah, dan berhubung banyak banget yang komentar, banyak bikin konten yang lucu. Kita baru bikin konten yang lucu baru berapa? Satu di, ya, dua. Di video yang panjang. Video panjang. Oh, ada yang bos besar itu ya? Iya. Iya. Nanti kita bikin konten-konten seru yang panjang. Kalau di short udah banyak, cuman di konten yang panjang kita masih satu ya. Insya Allah nih mama ya, mudah-mudahan butuh proses yang panjang. Bener ya, yang penting kita semuanya sehat ya. Amin. Nah, kita langsung ke balasannya, ke komentarnya ya. Ikut berpantun. Nah, ayo pantun di. Siap. Ayo pantun. Bapak satpam ganteng, cakep. Ini cakep. Satu kata. Juga emak. Cakep. Bener, cuma Mas Parel yang tampan sedunia. Arab Oman insya Allah selalu hadir. Maksudnya? cakep ya tatanya. Alhamdulillah dari Oman ada ya. Ini insya Allah selalu hadir. Sehat selalu ya buat Mama sama Mas Parel yang ganteng. Amin. Jadi itu pantunnya di mana tuh? Ya, cakep pokoknya ya. Terima kasih yang dari Timur Tengah yang sudah selalu setia ya, dan selalu semangat juga buat berjuang nafkah ya, buat yang lagi di luar negeri mudah-mudahan sehat selalu, keluarga juga yang tinggal di Indonesia selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kita lanjut ke komentar, masih banyak soalnya komentar yang lagi numpuk nih. Asik Mas ganteng, romantis banget, jadi pengen duet langsung sama ganteng. Ayo. Aduh, yang mau duet kumaha ya, mau duet mah enggak silakan. Kalau kita bikin konten duet-duet bisa enggak? Bisa ya. Kita nanti bikin konten duet, mungkin maksudnya di short ya. Jadi kita bikin konten buat duetin, tapi bisa diduetin juga di YouTube-nya. Oh, bisa. Ya, jadi kita banyak konten-konten duet. Udah ada juga konten duet, coba aja Mama sok masuk di short-nya, banyak juga konten-konten yang duet apalagi yang lucu-lucu ya. Nah, berhubung komentarnya udah banyak banget, nih Pas 8 juga mau ngingetin lagi buat Mama ya. Jangan lupa untuk ikutin terus juga di Instagram kita juga, jangan lupa di follow ya nama Instagramnya Farel Kurniawan 15, karena kalau di Instagram kita selalu aktif juga, dan kalau misalkan ada video baru kita nge-share di sana juga sebelum meluncur di YouTube ya. Kita lanjut ke komentarnya, ada Ramlah Sarman. Saya dari Singapura. Wah, Singapura nih. Suka tengok satpam dan emak kelakar dan menghiburkan. Dan mudah-mudahan itu yang di konten namanya Mawar ya. Dan dia juga konten kreator. Dia TikTokers. TikToknya udah 1 juta followers. Ya, wah, udah banyak banget. Kalau Mawar kita selalu collab ya. Dan mudah-mudahan juga Mawar selalu berikan kesehatan. Kiti, nanti yang udah nitipin salam ke Mawar, saya sampaikan ya ke Mawarnya langsung, berhubung saya suka chatan sama Mawar nih ya, dan selalu bikin video call kalau Mawar. Kita lanjut ke komentarnya, ada Kak Sulas Tutik. Dah ikutan dilapor Pak aja Mas Parel. Tujuh kayaknya. Oh, lapor Pak benernya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita masuk ya. Amin doa-doanya ya. Oh, mungkin ya dilapor Pak ya. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan. Dan yang pasti kalau misalkan bikin konten ya dari hati gitu ya. Mesti kan emak-emak selalu menunggu konten yang ditunggu-tunggu. Kita selalu menyajikan konten yang bisa menghibur ya. Dan kita lanjut ke balasan komentarnya. Hai Mas Parel, ini ada-ada aja bertanya soal itu. Saya rasa lucu banget Mas Parel punya konten ini. Mantap Mas, buat terus konten-konten yang menghibur hati yang sudah lelah di dapur. Jadi kebanyakan buat emak-emak yang lagi di dapur ya, mungkin kalau pekerjaan rumah capek ya. 1 kali 24 jam non-stop.
kalau misalkan suami ya kerjanya kan ada jam kerja jam 8 pulang. Nah kalau mama nggak ada batasannya, 1x24 jam ya, buat mama kita selalu ada di saat mama lelah di dapur. Asik. Ya. Nah ada juga nih Siti lagi komen. Mantap. Siti. Siti ini Siti yang mana nih? Karena banyak banget Siti nih. Ini Siti 89 ini. 89. Kalau 86 lapor Pak. Kita ini bismillah nanti saya kalau ke Naura. Oh, ini ke anak saya ya, nanti saya selamin ke Naura ya. Ini ke Batam sama Papa Naura mau apa aja mama punya nanti, main sama kakak cantik Dian Saputri, namanya kecil sama kayak Naura. Dian baik pokoknya kayak Naura. Ini curhat ya banyak banget enggak apa ya? Kayaknya anaknya Mbak Siti nih. Mama panggil si anak berlian karena sangat berharga dan cantik. Ini jawaban yang namanya takdir cinta. Oke. Yang kupilih nantilah cerita banyak aku jadi. Ini gak ada koma, titik. Ini semua plan. Aku jadi sedih, nangis, bahagia, jadi gado-gado dong. Malaikatku, pelindungku, anakku Dian minta bukti. Katanya kalau ini bukan bohong, Dian mau sujud. Ini TF bisa bantu jawab. Ini mungkin gimana itu tuh? Ini doa berdoa. Benar, anaknya. Anaknya bisa bertemu sama Mas Farel. Iya, gitu. Bisa main sama Naura juga. Ya, gitu. Oh, gitu maksudnya. Buat mama yang mau main sok ke Cianjur, siapa tahu bisa collab sama Naura ya. Kalau Naura, kalau misalkan mau collab sok aya ujungnya apa tuh? Hoyong jajan. Nah, itu hoyong jajan. Bener. Dah. Mudah-mudahan anaknya Mbak Siti menjadi anak yang solehah ya, tetapi sama keluarga. Dan mudah-mudahan juga nih buat semua yang lagi nonton, mudah-mudahan anaknya selalu menjadi kebanggaan untuk orang tuanya. Dan kita lanjut, ada komentar dari Ibu Iyah. Ibu Iyah yuk komen. Selamat siang Bang Farel, komentar pertama nih. Nah ini komentar pertama mungkin ya. Sehat selalu Bang, selamat menaikkan ibadah puasa ya. Kita sekarang udah puasa yang keberapa? 20 berapa? 20. Enggak. Kita lebaran. 14. Jadi kita tinggal 26. 26. 16 hari lagi kita menuju hari kemerdekaan. Kemenangan ya, kemerdekaan menjelang. Kita sekarang lagi diuji dan puasanya efek lapar. Dan 16 hari lagi kita menuju hari raya Idul Fitri ya, mudah-mudahan mama bisa pulang kampung. Yang udah lama nggak pulang kampung, sekarang kita liburannya lama ya. Ya, apalagi Pak Guru nih ya, seminggu ya. Oh, 2 minggu. Kalau teman-teman nih ini libur. Sekarang nggak, alhamdulillah kita terputus untuk anggurannya. Iyalah, ada kegiatan. Ini ada komentar selanjutnya. Sebentar nih, ada Kak Tinem. Katinem, Mas Farel memang satpam beneran apa cuman buat konten Mas? Nih ya juga. Ini kalau misalkan sekarang bikin konten, sekarang pas satpam lagi jaga malam atau lagi libur. Jadi kalau misalkan udah ada waktu luang, jadi waktu luang adalah waktu yang berharga, bener. Ya sekalian buat menghibur emak dan banyak waktu-waktu yang bisa jadi positif. Karena kalau misalkan kita lagi kerja nggak bisa bikin konten, ya karena fokus dengan kerjaan dan kewajiban kita sebagai seorang pekerja. Karena ada aturan juga kalau kerja ya. Dan betul kalau saya itu adalah security di Cianjur, jadi itu bukan bohongan ya. Cuma nama aja yang bohongan di sini, nama komersil ya. Kalau di Nempel itu nama asli ya. Nah. Ada komentar juga, ada Kak Sarip. Waalaikumsalam, aku seneng satpam-satpam yang ramah, semangat dan sehat selalu Pak. Siap atur nuhun. Dan udah ada SOP-nya juga, jadi kalau misalkan satpam layanan, apalagi satpam di bank syariah, di bank itu ya, di semua bank kita harus melayani nasabahnya dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena satpam itu adalah garda terdepan. Jadi sebelum nasabah bertemu dengan frontliner atau CS teller, bertemu dengan satpamnya ya. Jadi kalau misalkan satpamnya judes, ketunya jamedut, apalagi rudetnya ada naon teh permasalahan di rumah, ketunya istri cemburu lah gitu. Kalau misalkan juga kerjaan nggak akan baik gitu. Jadi kita harus pasang muka yang selalu senyum, selalu bikin SOP-nya senyum, sapa dan salam. Jadi nasabah pun akan wah ini pas satpamnya gitu, apalagi ke pelayanannya yang baik, jadi selalu peta untuk datang lagi. Nah itu yang selalu diterapkan oleh semua satpam ya.
Kita lanjut ke komentarnya Kak Suti. Iya Mas Parel, sayang banget sama emak untuk bersalawatan. Semoga Mas Parel selalu sukses dan sehat selalu. Amin ya. Karena banyak banget yang mama yang nyuruh pakai hijab mawarnya. Alhamdulillah sekarang mawar udah pakai hijab ya. Dan Parel selalu ingatan juga, Mak, kalau bikin konten pakai hijab dong. Alhamdulillah udah diturutin sama mawar ya. Tapi nanti suka dilepas lagi. Nah, udah banyak belum komentarnya? Kita bacain semua? Semua aja. Semua aja ya. Tung lulus atuh. Maklum efek puas. Nah, kita mumpung lagi semangat langsung baca komentar ya. Baik bro, asik bro mungkin ya. Para you tidak lawak, layak membawakan lagu dangdut. Kita bukan belum ya? Belum. Layak nih dangdutnya tuh belum layak untuk membawakan lagu dangdut, tapi layak membawakan lagu-lagu Korea or Bollywood saja ya. Dari Brunei Lady. Oh, jadi saya belum nyanyi dangdut loh. Tapi ini ada yang compare belum layak. Tahu dari mana ya? Yang satu hati, satu nama tetap di hati itu kayak dangdut. Oh, kayak dangdut mungkin ya. Itu lagi lagu yang Korea mungkin kita coba ya. Boleh. Boleh ya. Blackpink atau Bollywood saja. Cina insyaallah. Pokoknya jangan lupa untuk masuk di kolom komentar aja atau di grup Telegram ya. Ada komentar juga, ada Kak Evi Fimawati. Selalu semangat melihat senyum-senyum Abang Ganteng Taiwan, selalu setia menunggu konten berikutnya. Walah, Taiwan, Singapura. Dari Arab, kita Brunei. Baru sebutin Brunei. Dan terutama dari? Dari mana? Dari sini? Indonesia. Dari Indonesia, ya bukan dari tadi. Yaudah. Nah, kita ada komentar lagi. Pak polisi orang mana? Saya orang Sunda tapi merantau di Jakarta, Tangerang, Bandara Soekarno-Hatta. Saya ingin ketemu sama Pak polisi, bahas dong SMS saya, minta nomornya dong. Ini saya ingat lagi, saya bukan polisi, saya itu satpam ya, karena seragamnya sekarang apaan sama. Nanti kita diganti lagi seragamnya. Ya jadi warna krem ya. Nanti untuk karena udah jalan semua, tinggal di tempat kerja Farel dan belum disosialisasikan, tapi bakal dirubah lagi untuk seragamnya ya. Dan buat yang mau SMS, kita ada grup telenya. Jadi buat yang mau chat, yang mau curcor, yang mau pertanyaan apapun itu boleh di Telegram, karena udah ada di Telegramnya ya, di deskripsi nanti teman-teman lihat aja ya. Buat Kak Sariati yang ada di yang lagi merantau ya, mudah-mudahan dikasih kesehatan ya. Jangan lupa untuk terus ikutin di konten-kontennya ya. Kita sebelum baca komentar, kita ajak pantun dulu ya mama ya. Oh, siap. Karena udah siap. Banyak, kita kan tadi udah dikasih pantun. Kita kasih pantun, pantun balik. Tep, ada pantun nggak? Tidak ada. Tep mau mikir. Tidak ada. Malas mikir. Perut kosong. Gila, iya. Kalau saya bukan pantun sih. Gimana? Jadi kegombalan. Nah, ini ada gombalan ya. Buat siapa, Pak? Buat mama yang lagi nonton ya. Ini ada gombalan. Tahu nggak perbedaannya batu sama kamu? Nah, coba. Sama keras. Lain atau? Oh, perbedaan. Oh, perbedaan. Perbedaan batu sama kamu. Ada yang tahu nggak, mama? Nggak tahu ya. Batu mah keras. Kalau kamu mah lembut. Lain. Eta mah udah biasa. Oh. Ini jawaban yang paling bisa melelehkan hati mama nih. Ini jawabannya perbedaan batu sama kamu ya. Kalau batu itu diciptakan dari perpecahan alam. Yo. Kalau kamu diciptakan dari tulang rusukku yang hilang. Asik. Sing. Meledak. Meledak. Udah satu kali aja gombalnya ya. Takut mama nanti nyaman di sini nih. Oke. Okay. Masih banyak. Gimana dilanjutin sekarang apa nanti? Sekarang apa nanti? Guys, kayaknya berhubung mama udah, kita satu kali ke komentar aja ya, satu komentar lagi karena mama sekarang lagi mau nyiapin untuk berbuka puasa. Kita random aja komentarnya nih, ketemu sama, sebentar nungguin ya. Gila. Nah, ini ada komentar dari Ririn Indah Yati. Masya Allah, caranya bagaimana sih pembuatan videonya? Terpisahkah Mas Parel dengan si emak? Keren, Cina, ide pertama kali siapa memasangkan kalian? Terus Mas Parel langsung setuju. Nih, ini mungkin yang banyak di short gitu ya. Nah, kebanyakan
kita bikin kontennya emang sama-sama dari virtual gitu. Jadi kita bertransaksinya dari jauh gitu, karena berhubung emaknya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Emak-emak kan ini kan adalah lagunya. Walau orang tak jauh, teu bisa unggal waktu. Nah, eta lagu nanti teh Sundanya. Sunda. Nah, eta mama lagi di seberang. Emaknya ada di Jawa Tengah. Si emak tuh orang Jawa Tengah. Dan Farah tuh lagi di Cianjur, meskipun kita berjauhan, tapi hati dekat gitu ya. Nah, berhubung banyak yang nanya, kita bikin videonya emang terpisah. Jadi kalau misalkan udah jadi, kita saling bertukar-tukar videonya. Dan maupun upload video saya di akun sosial medianya gitu. Dan ini ide pertama saya yang ikutan si emak. Dulunya si emak sih, emang dulunya emak. Saya suka nonton video emak-emak yang suka media, yang duetin orang-orang. Dan saya juga ikutan, alhamdulillah rame juga. Dan tercetus jadi pasangan si emak di konten ya. Dan banyak yang suka juga, alhamdulillah ya. Dan mungkin kedepannya kita bisa bertemu dengan si emak. Amin ya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung sama si emak dan bikin konten yang lama juga ya. Oke, buat mama nih yang komentarnya belum terbaca, ya harap bersabar ya, karena TF selalu ada untuk menghibur emak meskipun kita nggak langsung balas komentarnya. Siapa tahu kesempatan di komen di kontennya mama yang dapat kesempatan kita bacain komentarnya secara langsung ya. Dan jangan lupa juga mama tetap selalu dukung di kontennya Farah Kurnia 16. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, and subscribe. Hatur nuhun untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan puasanya lancar dan tungguin terus keseruan konten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.